pelan pelan. Iya tapi mampu habis. Bagus. Iya beneran. Bagus. Iya beneran. Maaf, Mem minta waktu kamu sebentar ya. Tadi Mem tidak sengaja melihat kamu melakukan pemalakan terhadap teman kamu. Apakah itu benar? Betul, Mem. Maaf, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya anak yang melakukan kesalahan ini. Iya, Mem. Saya memang bersalah. Tindakan yang Maaf lakukan tadi tentunya bukan karena tidak beralasan, kan? Betul, Mem. Saya hanya butuh bubur apa ribu untuk jajan karena hari ini saya sangat lapar. Seperti itu. Tadi bisa juga Maaf bertindak lebih gegabah lagi. Iya, Mem. Jika Ardian tadi tidak memberi kamu uang, pasti kamu akan melakukan lebih dari itu. Betul, Mem. Mungkin saya akan menendangnya. Nah, sekarang Maaf ingat-ingat lagi coba. Tindakan yang Maaf lakukan tadi terhadap Ardian. Maaf tadi membentak Ardian, membulinya, bahkan Mem lihat tadi hampir saja menamparnya. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas, Nak? Jelas tidak, Mem. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, apakah tindakan Maaf terhadap Ardian barusan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Sangat tidak, Mem. Karena saya telah menghancurkan kenyamanan warga kelas. Nah, sekarang Maaf sudah paham kan apa yang harus dilakukan. Sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Mem ingin tahu apa yang akan Maaf lakukan sesudah ini. Ya, Mem, saya akan menemui Ardian dan meminta maaf. Apakah cukup itu saja? Saya akan mengembalikan uangnya besok, Mem. Alhamdulillah, sekarang Maaf sudah paham bagaimana mengatasi masalahnya. Ibu turut senang mendengarnya. Sekarang Maaf silakan menemui Ardian dan melakukan apa yang Maaf akan lakukan. Silakan, bisa kembali ke kelas. Oh iya, Mem. Sama yang di atas, sama yang di bawah meja.
Tapi kan itu bukan kerjaan saya saja, Mem. Kenapa saya dipanggil sendiri? Betul, Yola. Mem di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi lebih ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya, Mem. Tadi itu saya lapor banget. Mana cari istirahatnya cepat, mana belum kenyang lagi. Iya sih, kalau memang belum kenyang rasanya itu pengen nambah lagi. Dan kamu bukan satu-satunya anak yang melakukan itu. Tapi menurut ibu, kamu pasti punya alasan tersendiri kan kenapa melakukannya? Selain lapar, saya juga pengen dong menikmati suasana ala kafe bareng teman-teman makan gelas. Iya, betul sekali. Tadi saya melihat memang sepertinya kalian itu senang sekali ya. Bahkan jam pembelajaran pun mau dimulai juga kalian tidak sadar. Bahkan saya lihat ada banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Iya, Mem, tapi memang salah. Nah, sekarang Yula, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Mana yang belum kamu tunjukkan? Oh iya, Mem. Menjaga kelas yang nyaman untuk belajar dengan menjaga kebersihan. Baiklah, Yula, sekarang kamu sudah tahu kan solusinya bagaimana? Nah, Mem pengen tahu hal apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Baik, Mem. Saya akan mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan kelas dan membuat ruang kelas yang nyaman untuk belajar serta menjaga kebersihan kelas. Betul sekali. Terima kasih, Yula. Iya, Mem. Itu kamu akan bisa melakukannya ke depannya dan sekarang kamu bisa kembali ke dalam kelas. Terima kasih, Mem. Mari, Mem. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noaf Arsyal Asyafur dari 11 Berkas. Di sini saya akan melaksanakan refleksi penerapan segitiga restitusi. Yang saya rasakan saat kegiatan tadi adalah senang karena saya dapat menyadari apa kesalahan saya dan sadar atas perbuatan saya yang membuat warga kelas tidak nyaman. Di sini saya mendapatkan nilai-nilai seperti menghargai, menghormati sesama teman, bertanggung jawab saat ada masalah, dan saling berkasih sayang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Memlika yang telah membimbing saya menyelesaikan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Banu dari kelas 11 Broadcasting SMK Tunas Harapan Pati. Di sini saya akan merefleksikan mengenai penerapan segitiga restitusi yang telah diberikan oleh guru saya. Dengan adanya penerapan segitiga restitusi tersebut, saya merasa nyaman dan senang dan tidak merasa terintimidasi untuk penyelesaian masalah. Serta saya merasa mendapatkan banyak hal baik yang dapat saya ambil dari penerapan segitiga restitusi tersebut. Seperti saya bisa menyelesaikan masalah, saya bisa bertanggung jawab, dan saya bisa mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar dengan menjaga kebersihan kelas. Sekian dari saya, dan terima kasih.